Sahabat Betawi, sahabat Indonesia, dimanapun berada, jalan raya perjuangan, penamaan yang bukan sembarangan, juga bukan tanpa alasan. Pasalnya, jalan di Teluk Pucung ini adalah lokasi meletusnya pertempuran antara penjajah dan Badan Keamanan Rakyat Bekasi. Sehingga Teluk Pucung kerap dijadikan pusat latihan Laskar Hizbullah pimpinan Kiai Haji Nur Ali. Sekarang Kiai Nur Ali tak ada lagi. Gimana kalau kita cari kelemahan dokumen tanah wakaf takwa? Kuat itu cerita lama. Waktu Kiai masih hidup, kita pejabat bandar, pejabat anu, dan itu kita ajak sih 10% persilahan saja kepada pemodal kita cincai juga. Siasat pusuk duit gue bawa hatiku.